Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi waktu Barcelona dan sekitarnya atau Eropa dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya adalah Handoyo. Saya sehari-hari adalah dosen teknik geofisika di Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Mungkin sudah banyak yang mengenal karena kampus baru berdiri tahun 2014, alhamdulillah sekarang sudah 6 tahun berjalan. Saya sehari-hari sekarang sedang melanjutkan studi S3 di Spanyol, tepatnya di kota Barcelona, di kampus Universitat di Barcelona. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada HMGI karena telah diundang, dan saya sangat senang, ya, sangat, maksudnya sangat bahagia gitu ketika mendapat undangan ini, karena saya tidak menyangka sebelumnya. Intinya saya kayak seperti apresiasi tinggi lah, seperti itu. Namun demikian, pada prinsipnya saya di sini bukan untuk memberikan kuliah sebenarnya, namun kita masih sama-sama belajar, karena saya juga masih sama-sama belajar tentang salah satu metode yang saya ambil di S3 saya ini. Nah, metode yang saya ambil itu, yang sedang saya kerjakan di tahun pertama ini, adalah tentang MASW. Jadi mungkin sebagian besar senior-senior, dosen-dosen geofisika, atau teman-teman mahasiswa sudah mengenal metode ini. Nah, topik yang saya ingin sharing pagi ini adalah tentang metode Multi-Channel Analysis of Surface Waves atau MASW untuk aplikasi di subsurface yang sifatnya di shallow subsurface atau di permukaan. Nah, jadi pagi ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Outline-nya yang pertama adalah tentang pendahuluan. Nanti di sini saya akan coba kilas balik tentang sejarah dan perkembangan metode ini, kemudian tentang teori dasar dan metodologi dari metode MASW ini sendiri, kemudian yang ketiga adalah contoh aplikasi yang kebetulan sudah kami hasilkan di salah satu conference, kemudian yang terakhir adalah penutup, seperti itu. Langsung saja, sebagai pendahuluan, jadi kita semua, geofisika atau geologi atau fisika kebumian, semua sudah memahami bahwa berbagai macam jenis gelombang di dalam geofisika itu banyak, ya. Salah satunya adalah gelombang permukaan atau surface waves. Nah, surface waves itu sendiri adalah gelombang yang kita ketahui memiliki penjalaran di dekat permukaan bumi. Dia merupakan salah satu bagian dalam perekaman seismik itu sendiri. Jadi, kalau kita ingat dalam perekaman seismik, ketika kita memberikan satu sumber getaran atau sumber seismik, maka akan langsung secara otomatis menghasilkan satu paket kelompok gelombang. Seperti itu, ya. Jadi, ada body waves dan ada surface waves. Nah, surface wave ini sendiri adalah gelombang permukaan yang sifatnya adalah transversal. Oleh karena itu, dia dikontrol oleh sebagian besar sifat gelombang shear waves-nya atau gelombang PS, seperti itu. Nah, karakteristik dari gelombang surface waves itu diantaranya adalah memiliki amplitudo yang besar atau amplitudo yang tinggi, dan memiliki kecepatan yang lebih lambat dibanding body waves. Jadi kalau kita nanti melihat seismic shot record, maka kita akan dapat dengan jelas membedakan mana body waves dan surface waves. Utamanya adalah surface waves, karena memiliki amplitudo yang tinggi tadi. Kemudian, jenis-jenis dari surface waves kita mengetahui diantaranya adalah gelombang Loft dan juga ada gelombang Rayleigh. Nah, Rayleigh waves ini biasanya kalau teman-teman seismic processing pasti akan mengenal salah satunya dengan sebutan adalah ground roll, seperti itu. Jadi, dia merupakan noise, salah satu noise di dalam perekaman seismik. Nah, sifat dari
survei skripsi itu sendiri ketika melewati medium stratified atau lapis-lapis, dia adalah memiliki sifat yang dispersif. Kita lanjutkan. Nah, slide ini akan coba saya ceritakan bagaimana perkembangan metode MASW itu sendiri. Jadi, kalau kita kilas balik, metode MASW ini saya kelompokkan dalam empat ini, diagram ini. Yang pertama adalah sebenarnya metode surface waves atau studi tentang surface waves itu sudah lama dipelajari dari tahun 1920-an. Namun mulai banyak dipelajari secara intensif itu baru di tahun 1960-an. Yaitu oleh diantaranya Aki Richard, pasti teman-teman saya eksplorasi seismik karya Aki Richard, kemudian terus berkembang sampai tahun 95-an oleh Ben Menahin. Nah, kita berterima kasih sekali pada generasi tahun 1960-an ini, bagaimana mereka telah menginkris atau mulai intensif untuk mempelajari kemungkinan tentang numerical study dari gelombang permukaan itu sendiri. Nah, satu dekade ke depan dari 1960-an itu mulai dilakukan di warna hijau ini, yaitu pada dunia eksplorasi geofisika. Pelopornya adalah Nolet, Panzer tahun 1976, Serentin, Delis, McMahon, dan Yedlin tahun 1981. Mereka melakukan studi diantaranya adalah untuk mengaplikasikan metode ini untuk eksplorasi mining, tambang, dan hidrokarbon yang sebenarnya based on seismic refleksi konvensional yang kita kenal selama ini. Lebih dari itu, ground roll ini ya sifatnya tadi, dia adalah sebagai amplitude tinggi yang koheren, sehingga dia memiliki tanda yang sangat jelas di dalam perekaman gelombang seismik itu sendiri. Nah, kemudian tidak lama berselang setelah itu, para peneliti mungkin karena tadi keterbatasan masih numerikal yang sedikit dan lain sebagainya, peneliti mencoba mengaplikasikan metode ini dalam area yang sifatnya near surface. Dan karena memang sifat dari gelombang permukaan itu sendiri tidak dapat merambat terlalu dalam, maka rasanya gelombang permukaan ini cukup optimal untuk mendekati kedalaman yang tidak terlalu dalam. Masih orang-orang yang relatif sama dan ditambah beberapa orang dari penelitian sebelumnya, mereka mengaplikasikan untuk pendekatan di bawah permukaan. Metode yang terkenal pada waktu itu adalah SASW. SASW ini kita kenal dengan Spectral Analysis of Surface Waves. Ini mereka mulai melakukan inversi dari gelombang permukaan ini dalam bentuk satu dimensi. Jadi profil yang didapat adalah profil satu dimensi kecepatan gelombang surface waves itu sendiri atau VS. Nah, baru di tahun 1999, kita sudah lahir semua, itu intensif dipelajari tentang metode multi-channel analysis of surface waves atau perkembangan dari SASW itu tadi. Tokoh utamanya adalah orang Korea, yaitu Park dan teman-temannya, itu pada tahun 1999, dan SIA dan lain-lain ini juga tahun 1999, mereka mengembangkan dan mulai membuat semacam software tentang metode ini. Kelompok keahlian mereka itu terpusat di Kansas Geological Survey, jadi pelopor di sana, di Amerika, di US. Nah, ini adalah infografis ya, state of the art tentang metode surface waves. Jadi metode surface waves itu, ini saya ambil statistiknya dari tahun 2000 sampai 2010. Jadi 10 tahun pertama sejak diperkenalkannya metode MASW ini oleh Park dan kawan-kawan. Jadi dari tahun 2000 sampai 2010 itu belum begitu banyak jurnal terkait metode surface waves.
Total ada 235 jurnal yang berkaitan dengan ini yang terpublikasi di jurnal-jurnal geofisika seperti Geophysics, terus Near Surface Geophysics, Leading Edge, dan lain-lain. Nah, namun demikian secara grafik itu mengalami peningkatan terus-menerus dari tahun ke tahun, dari mulai ditemukan tahun 99, bukan ditemukan, maksudnya intensif dipelajari tahun 1999 sampai 2009 atau 2010. Dan saya belum mencoba mencari data dari tahun 2010 sampai 2020 kemarin, namun kita memiliki keyakinan itu terus bertambah. Aplikasinya dari metode surface sweep itu, kalau kita bagi menjadi tiga, itu ada yang geofisik, geoteknik, dan seismologi. Warna-warna ini adalah satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi, memang masih mayoritas didominasi oleh aplikasi dalam satu dimensi, baik itu di geofisika, geoteknik, ataupun seismologi. Itu perkembangannya. Kemudian, dari segi sumber gempanya atau sumber getarannya, itu juga mengalami atau statistiknya seperti diagram pie ini. Jadi mayoritas atau sebagian besar sumber getarannya itu adalah diproduksi oleh active source seperti itu. Memang ada cukup banyak yang pasif seperti kita memanfaatkan memasang beberapa geophone atau receiver di tempat-tempat yang kita inginkan, maka dengan secara otomatis dia secara pasif akan merekam getaran-getaran yang mungkin terjadi atau getaran yang cukup besar yang mungkin terjadi pada saat tertentu. Dan juga ada sebagian kecil, 5% yang memanfaatkan refraksi mikrotremor seperti itu. Namun cukup banyak, 64% itu menggunakan active source seperti itu. Nah kemudian, ini juga masih statistiknya. Jadi tipe-tipe gelombang permukaan kita tadi sudah singgung di awal. Ada gelombang Rayleigh, ada gelombang Wolf, juga ada gelombang Scott, juga ada gelombang P-nya sedikit, itu memang pemanfaatannya hampir 80% lebih itu adalah gelombang Rayleigh. Jadi gelombang-gelombang yang lain tidak begitu banyak, yang paling dominan adalah gelombang Rayleigh. Nah, di dalam gelombang Rayleigh nanti akan kita diskusikan juga ada yang disebut dengan jenis-jenis atau apa namanya, mode seperti itu. Jadi ada yang namanya fundamental mode. Jadi nanti gelombang dispersinya itu ada namanya fundamental mode dan ada higher mode atau multimodal mode. Jadi nanti ada higher mode 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan secara statistik juga yang paling dominan digunakan adalah yang fundamental mode itu sendiri. Kemudian untuk aplikasi selanjutnya dari berbagai macam metode surface wave study, MASW itu sendiri mulai mengambil peran yang dominan. Walaupun yang lain seperti SASW, kemudian FK Transform dan FP Transform itu masih cukup dominan, namun MASW ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dan mungkin sekarang, tahun-tahun ini, mungkin ini sudah berubah lagi statistiknya seperti itu. Dan ini berimplikasi pada pemanfaatannya pada bidang geoscience juga mengalami peningkatan. Metode MASW yang warna gelap ini, gelap tegas ini juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, dari segi penetrasi kedalaman atau resolusi vertikal itu MASW itu sendiri memang banyak digunakan, hampir separuhnya adalah untuk eksplorasi di bawah permukaan yang kedalamannya kurang dari 30 meter. Nah, nanti kalau teman-teman mulai mencari paper-paper tentang metode ini, akan menemukan istilah ada namanya VS30. Nah, VS30 itu mungkin ini yang belum begitu familiar, dia adalah kecepatan gelombang seismik yang di rata-rata atau interval kedalaman hanya mencapai 30 meter. Nah, ini banyak digunakan karena kemarin diundang untuk tentang geoteknik, ini rasanya cukup optimal untuk penetrasi kedalaman kepentingan geoteknik.
Bahkan yang mungkin yang 10 meter ke bawah juga bisa digabung ya dengan yang 30-44% ini, jadi sekitar 50%-an itu memang 50 lebih persen itu adalah untuk yang metode dangkal seperti itu. Nah, namun demikian ini tidak menutup kemungkinan untuk metode yang lebih dalam. Jadi sudah ada sekitar 20% yang mengeksplorasi lebih dari 30 meter sampai 100-an meter. Ini pasti dengan target-target tertentu, misalnya untuk eksplorasi hidrologi, air tanah, atau kemungkinan bahan-bahan tambang yang dangkal, dan lain sebagainya. Dan ternyata 14% cukup banyak juga itu mulai mempelajari untuk target yang lebih dalam lagi, yaitu lebih dari 100 meter. Nah, nanti ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bisa dari akuisisinya, sifat dari lapisan batuannya itu sendiri, sifat elastisitasnya, kemudian juga ketebalan dari masing-masing sedimen itu sendiri juga mempengaruhi. Nah, ini ada contoh dari mulai pada tahun 2000, teman-temannya Pat dan Tandy itu adalah untuk sampai kedalaman 150 feet, atau sekitar 50-an meter, atau 45 meter. Ini untuk satu dimensi, jadi ini inversi salah satu contohnya, ini data-data ini adalah gelombang VS, yang garis-garis warna biru, hitam, dan merah ini adalah gelombang VS. Secara teori, kita tahu dia akan mengalami kecepatan gelombang akan bertambah, seiring bertambahnya kedalaman. Dan dikoreksi data bor yang bintang-bintang ini. Jadi cukup presisi, artinya memiliki tren yang relatif sama, dan nilai juga yang tidak terlalu jauh. Nah, kemudian mulai juga dikembangkan untuk dua dimensi, yaitu oleh Mullen dan kawan-kawan tahun 2004 untuk pemetaan seabed, ya, atau bawah laut, ya, permukaan laut. Itu mencapai kedalaman sekitar 70 meter. Artinya metode ini terus mengalami improvisasi, terus berkembang dengan target yang sebisa mungkin, sedalam mungkin yang kira-kira bisa diperoleh seperti itu. Nah, kita masuk ke tentang metode MASV itu sendiri. Jadi, metode survei tadi ada SASV, FK, FP, dan lain-lain itu, saya di sini coba memperkenalkan, kita sama-sama belajar tentang metode MASV ini sendiri. Jadi, dari yang KGS tadi, Kansas Geological Survey, metode MASV dengan garis besar ada tiga step, yaitu akuisisi data atau data acquisition, yang kedua adalah processing data atau data analysis, dan yang ketiga adalah inversi VS seperti itu. Nah, akuisisi datanya itu pada prinsipnya sama persis dengan metode seismik konvensional. Artinya kita merekam gelombang refleksi, kita akan mendapatkan P waves, surface waves, dan refraksi juga kita dapatkan. Nah, di saat itulah kita bisa mendelineasi surface waves yang kita inginkan untuk kita pelajari lebih lanjut seperti itu. Tahapan yang kedua adalah processing. Saya jelaskan di diagram alir ini. Jadi dari data seismik yang kita peroleh, kita dapatkan shot record atau shot gather. Yang kita lakukan yang pertama, seismic processing standarnya adalah kita melakukan signal to noise ratio. Biasanya itu yang paling sederhana adalah AGC, automatic gain control, untuk meningkatkan resolusi, dan yang kedua adalah bandpass filter. Jadi ini untuk kira-kira menguatkan si gelombang surface tadi, walaupun sudah sebenarnya secara alamiah sudah kuat, coba improvisasi sebisa mungkin si gelombang S ini, surface ini, bisa terlihat. Nah, setelah kita lakukan seismic processing standar ini, maka tahap yang kedua adalah membangun
yang namanya kurva dispersi atau dispersion curve. Caranya itu cukup ada beberapa, di antaranya yang kita pakai umumnya itu adalah menggunakan adalah tau pi transform. Jadi kita transformasi dari shot record tadi dalam domain time dan jarak, maka kita akan mendapatkan transformasi dalam hasil berupa slowness dan time, jadi time dan slowness. Kemudian setelah itu kita lakukan FFT atau fast Fourier transform dalam domain yang sama, tujuannya adalah untuk menghasilkan dispersion curve. Jadi produk dari FFT setelah tau pi transform ini pada data kita adalah berupa kecepatan dan frekuensi seperti itu. Pada satu titik akan menghasilkan satu nilai frekuensi dan fase kecepatan yang spesifik, maka untuk mendapatkan holistik seluruh time dan jarak dari tau pi data tadi, maka kita perlakukan stacking. Stacking untuk memperoleh kurva dispersi yang kita inginkan. Nah, setelah itu, tahap yang terakhir adalah inversi. Inversi ini macam-macam. Sekarang teman-teman rasanya mahasiswa sekarang itu sudah lebih canggih dari zaman saya dulu. Sudah banyak literatur tentang bagaimana melakukan inversi. Salah satu yang paling umum digunakan atau paling mudah digunakan itu diperkenalkan oleh Ricks dan Lai. Kita sebut namanya Occam's algorithm inversion technique. Ini jadi menginversi, mengubah dari kurva dispersi menjadi profil satu dimensi kecepatan gelombang seismik. Prinsipnya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian setelah kita dapatkan satu dimensi model kecepatan gelombang S, maka ketika kita memiliki satu lintasan seismik dengan banyak CDP atau banyak receiver, maka kita bisa melakukan joint inversion atau menggabungkan masing-masing hasil satu dimensi inversi itu dalam bentuk dua dimensi. Sehingga produk akhirnya kita bisa dapatkan model yang dua dimensi. Harapannya dengan memperoleh model dua dimensi itu, kita bisa mempelajari struktur atau apapun yang ada di bawah permukaan. Bisa struktur geologi, kemudian apa namanya, mungkin juga untuk yang lain seperti artefak atau monitoring apa namanya, struktur-struktur sipil seperti apa itu namanya, gorong-gorong, ah, bukan gorong-gorong, tunnel ya, gorong-gorong terlalu kecil, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini dia kita coba bahas tentang dispersion curve. Jadi kita mulai dari data seismik yang kita peroleh. Jadi kalau kita punya rekaman seismik, shot record atau shot gather dalam domain waktu dan offset misalnya dan jarak, maka hasil rekaman seismik konvensional kita akan memperoleh satu paket gelombang, surface waves dan body waves. Nah, secara alamiah itu kita setelah lakukan signal to noise ratio tadi, maka kita akan bisa melihat di sini gelombang surface akan terlihat jelas terpisah dengan body waves. Nah, ini yang akan kita pelajari seperti itu. Tahapan yang selanjutnya tadi adalah melakukan transformasi dalam domain tau pi, maka kita akan memperoleh untuk masing-masing frekuensi, setiap frekuensi ini dari gelombang ini, gelombang surface itu, kita akan memperoleh satu nilai slowness atau perlambatan, satu per V1. Jadi ketika kita punya banyak, maka kita akan memiliki banyak apa namanya, perlambatan atau nilai slowness itu setiap frekuensi yang berbeda-beda. Nah, kalau bisa semakin dalam, ya kita akan bisa memperoleh lebih banyak. Selanjutnya, setelah kita memperoleh time dan slowness, kita lakukan FFT untuk memperoleh nilai kurva dispersi itu sendiri. Nah, ini yang tadi dibahas di awal, nanti hasil dari FFT dari tau pi domain tadi itu adalah nilai kecepatan fase atau phase velocity dari gelombang surface dan frekuensi. Nah, bentuknya dispersif,
akan membentuk beberapa mode. Ini tadi yang kita awal ada namanya fundamental mode, itu yang pertama kali terbentuk dengan amplitudo yang paling dominan. Kemudian nanti kalau akuisisinya bagus atau processingnya juga optimal, kita akan memperoleh mode-mode yang selanjutnya. Jadi satu, dua, mungkin di sini tiga, nah ini mulai hilang. Umumnya yang sering dipakai seperti yang dibahas di statistik tadi adalah cukup yang fundamental mode. Cuma beberapa paper juga mengaplikasikan untuk metode yang atau mode yang di atasnya, higher modenya. Nah, untuk gambaran yang lebih visual itu di atasnya, setelah kita dapatkan kurva dispersi, di sini kita lihat ini adalah fundamental mode, di sini yang muncul di sini kecil itu adalah mode pertama ya, atau higher modenya. Itu kita lakukan picking. Picking ini adalah memperoleh nilai kurva dispersi, phase velocity, dan frekuensi yang paling optimal. Guidance-nya paling mudah itu salah satu caranya adalah dengan mengikuti nilai amplitudonya. Jadi pakai warna, seperti kalau kita picking seismik. Itu kita lihat kontras impedansnya saja, kita ikuti warna dominannya. Nah, nanti setelah kita dapatkan best, kira-kira terbaik, artinya dengan error paling kecil antara kurva dispersi teori dan hasil pengukuran, maka kita lakukan tahap inversi. Nah, ini kira-kira penjelasan sederhana tentang model inversinya. Jadi, sebelum kita melakukan inversi itu, kita membuat model dulu. Forward modeling dari data yang kita miliki. Jadi, kita sesuaikan dengan target yang kita harapkan. Jadi misalnya ini ada beberapa lapisan, kita inputkan nilai kecepatan secara forward modeling, VS, VS1, kemudian density atau rapat massa jenis, kemudian Poisson rasionya. Tiga besaran ini menjadi inputan dari Occam's inversion yang kita pakai. Terus seperti itu sampai kedalaman yang kita inginkan. Jadi di sini kita bisa setting kedalaman mulai dari misalnya dari 1 sampai 10, 10 sampai 20, terus sampai kedalaman yang kita inginkan. Nah, dari persamaan gelombang surface wave itu nanti kita akan bisa memperoleh nilai kurva dispersi secara teori atau secara forward modeling, yaitu yang warna hitam. Dia biasanya akan memperoleh hasil atau menghasilkan kurva yang smooth, bagus, karena dia teoritis, sintetis, akan seperti ini. Nah, hasil picking kita tadi, yang kita lakukan di tahapan sebelumnya itu, umumnya nanti akan seperti biasa, hasil pengukuran itu akan memiliki tren yang sama, namun tidak sangat fit. Nah, ini dilakukan terus-menerus. Jadi, picking kurva dispersi ini menjadi bagian paling penting dan kita harus telaten karena harus melakukan berulang-ulang sampai memperoleh error terkecil. Jadi ketika kita satu kali picking, kita hasilkan kurva dispersi, nanti dia akan mengupdate terus. Jadi cari terus sampai memperoleh minimum error terkecil sehingga ketika kita rasa sudah mencapai minimum error terkecil, standar deviasi terkecil, maka kita akan memperoleh final model dari kecepatan gelombang S itu sendiri dalam satu dimensi. Nah, ini kita lakukan untuk setiap CDP, jadi atau setiap satu receiver. Jadi kalau kita punya misalnya 100 CDP atau CMP, maka kita akan memiliki 100 model kecepatan satu dimensi, sehingga kalau itu kita jejerkan ya, kita sebutnya dengan joint inversion mungkin bahasa lainnya, kita satukan, maka kita akan memperoleh profil kecepatan gelombang dalam bentuk dua dimensi. Nah, inilah kira-kira rangkaian yang harus dilakukan pada metode MASW ini. Secara teori tidak
ada yang sangat baru, kita sudah memahami semua, karena ini sebenarnya bagian dari seismik refleksi itu sendiri. Nah di sini kita coba, saya akan coba diskusikan tentang contoh aplikasi yang sudah kami hasilkan di konferensi tahun bulan lalu ya, belum tahun lalu, bulan lalu, Desember 2020, di IEGE dengan topik Near Surface Geoscience. Judulnya adalah Multi-Channel Analysis of Surface Waves to Characterize of Fault Zone in Alhama de Murcia Fault. Jadi ini untuk coba mengkarakterisasi zona patahan atau zona sesar yang sangat aktif di Spanyol bagian selatan, dan itu diketahui sebagai sesar dangkal. Seperti itu. Jadi kita coba metode ini, apakah bisa menciptakan di bawah itu geometri dari fault-nya itu sendiri. Nah, sebagai pendahuluan penelitiannya itu adalah, oh ya, sebelumnya saya juga mengucapkan turut berduka cita karena baru terjadi gempa di Indonesia, di Sulawesi. Mudah-mudahan ini bukan karena topik yang kita bahas ya, itu memang gejala alam biasa. Jadi tahun 2011 memang itu di Spanyol juga pernah terjadi gempa di daerah Lorca. Lorca itu dekat dengan kota Murcia. Jadi gempa sekitar 5, magnitudonya sekitar 5,2. Itu cukup merusak, sampai ada beberapa orang yang meninggal juga. Itu ternyata setelah dipelajari, dikontrol oleh aktivasi dan Alhama de Murcia fault itu. Jadi si sesar aktif ini bergeser sehingga menghasilkan gempa pada tahun 2011 itu. Cukup heboh ya tahun 2011. Walaupun saya juga baru tahu itu heboh setelah di sini. Jadi mungkin kita tidak tahu beritanya, namun ini sebagai pendahuluan. Nah, peneliti-peneliti geologi, geofisika, dan teman-teman geoscience di sana itu memahami, mempelajari Alhama de Murcia itu cukup lama, bahkan sudah mulai dilakukan penggalian di tempat-tempat tertentu untuk melihat patahan itu outcropnya, singkapannya itu terlihat atau tidak. Jadi mereka menggali, dan beberapa studi Martinez dan kawan-kawan ini ternyata mendapatkan hasil yang real atau confirm bahwa di situ memang ada zona kontak antara beberapa lapisan batuan yang terindikasi sebagai zona patahan seperti itu. Nah, ide dasarnya adalah paper tahun 2006 dari Ivanov dan kawan-kawan. Mereka mengaplikasikan metode MASW ini untuk mempelajari dipping stratigraphy atau lapisan yang deep dan zona patahan di tempat itu menggunakan metode MASW ini. Ternyata mereka menghasilkan hasil yang cukup bagus, di mana zona yang warna hijau ini dengan kecepatan rendah ini diindikasikan sebagai zona patahan di lokasi itu. Nah, tujuan dari paper ini atau penelitian ini adalah mencoba membuat peta dua dimensi dari hasil MASW itu untuk mencoba mempelajari geometri sesar Murcia fault itu sendiri pada daerah yang namanya adalah Carrascoy Line. Seperti. Nah, ini geological settingnya, jadi ini Iberia Peninsula atau daratan dari Spanyol ya, Andalusia, Laut Mediterania. Jadi memang sesar Alhama de Murcia fault itu memanjang dari ujung barat ini sampai ke timur laut, panjang sekali, dan itu memang sesar dominannya adalah sesar geser. Jadi sesar ini sesar strike slip ya, sesar geser. Dan ada beberapa sesar-sesar kecil turunan dari sesar utama ini. Dari geologi ini kita mengetahui ada beberapa area yang menjadi daerah cukup rawan ya, ada Guadalantín fault range itu daerah sini, kemudian ada Carrascoy. Daerah di Carrascoy ini sendiri cukup banyak patahan-patahan kecil. Kemudian ada juga daerah namanya
sini nggak ditulis, Murcia sendiri dekat dengan Carrascoy, kemudian ada Saltador, seingat saya, kemudian ada Guadalentín, dan ada La Salud. Jadi daerah-daerah ini memang rawan tentang sesar aktif. Nah, ini coba kita pelajari. Nah, pada daerah Carrascoy ini, kalau kita perbesar, peta geologinya kira-kira di bawah ini. Jadi memang secara geologi ini sudah dibuat map oleh peneliti-peneliti geologi itu, confirm bahwa di sini adalah sesar thrust atau thrust fault atau reverse fault yang cukup ada dua di sini. Nah, kita coba ingin menginterpretasi di bawah line A ke A aksen ini, lintasan seismik yang kita pakai, itu kira-kira bisa nggak menggambarkan model seperti gambar yang kanan ini. Jadi kira-kira kalau digambarkan ini geologinya, kita slicing dari A ke A aksen itu kan ada dua fault zone atau bidang sesar yang berupa reverse fault. Jadi kira-kira SW ini bisa meng-cover ini sehingga dapat mencitrakan model ini dengan cukup optimal. Nah, yang kita lakukan akuisisinya seperti biasa, kalau dalam seismik refleksi kita bangkitkan source, dalam hal ini kita gunakan accelerated weight drop sekitar 200 kg ya, 200 kg, kemudian geophone-nya itu bentuknya adalah GOD dengan 10 GOD dan ada channelnya atau jumlah receiver array-nya sekitar 240. Ini dari kolaborasi dengan Potsdam, Jerman, kemudian tadi accelerated weight drop-nya juga kolaborasi dengan Portugal, Universitas Teknologi Lisbon. Kemudian receiver intervalnya, jarak antar intervalnya itu 2 meter cukup. 4, kemudian source intervalnya itu 6 meter, kemudian sample rate-nya setiap 1 milisecond, dan total perekamannya cukup dalam, yaitu 4 second. Jadi memang ini untuk kebutuhan banyak, jadi refleksi sampai dalam, seperti biasa, kemudian bisa kita pakai untuk metode ini, hasilnya. Nah, kemudian untuk software pengolahannya itu sendiri, itu ada, kalau kita bagi dua, ada yang gratis ya atau open source, itu biasa kita pakai adalah Python, MATLAB, dan Seismic Unix. Jadi kalau teman-teman processing itu biasanya familiar dengan Seismic Unix. Di penelitian ini kami mengaplikasikannya kombinasi dengan Python dan Seismic Unix, namun dominan menggunakan Seismic Unix. Nah, untuk komersial atau software yang Seismic Imager dan lain-lain, ini umumnya kita bisa request apa namanya free license secara akademik, biasanya kita diberi free license. Cuma menggunakan Seismic Unix yang free open source itu sudah hasilnya sudah bagus. Nah, ini adalah hasilnya. Kira-kira saya coba jelaskan. Ini ada contoh yang gambar kiri ini, contoh perekaman pada beberapa shot record ya. Jadi kalau gambar yang pertama, gambar A ini terlihat ada body waves dan surface waves, namun surface waves-nya itu antara fundamental mode dan higher modenya itu tidak kurang ya, maksudnya kurang terpisah dengan baik. Sementara gambar yang kanan ini antara fundamental mode dan higher modenya ini cukup bagus. Nah, ini berimplikasi pada hasil visualisasi atau rekaman atau hasil dari dispersi curve-nya. Jadi kalau VS yang pertama tadi kita buat model dispersi curve-nya atau hasil dispersi curve-nya itu tidak terlihat jelas antara higher modenya. Kalau fundamentalnya juga kelihatan tidak begitu bagus, tapi masih ada trennya seperti ini. Namun higher modenya ini tidak bagus seperti itu. Nah, sebaliknya pada data yang B ini dispersi curve-nya cukup bagus. Jadi kita bisa memisahkan dengan jelas fundamental modenya, higher modenya,
first higher modelnya dan higher model secondnya, keduanya itu kita bisa lihat jelas seperti itu. Nah, ini juga berimplikasi pada kita makin mudah melakukan picking. Ya, jadi kalau misalnya gambar yang ini gambar yang kanan, dari gambar yang C bawah ini, kita melakukan pickingnya tentu akan cukup sulit, namun ya masih bisa kita ikuti. Sebaliknya untuk yang resolusinya bagus, itu kita pickingnya akan sangat sangat mudah. Ini berpengaruh juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua warna, hitam dan warna putih atau abu-abu. Jadi warna hitam ini adalah hasil kita picking secara data manual atau data eksperimen di lapangan, real datanya. Kemudian yang warna putih ini adalah yang teoretikal dari kita forward modeling. Jadi kita lakukan terus sampai mendapatkan fitting yang bagus. Setelah itu kita lakukan inversi, maka kita peroleh bentuk kurva apa namanya kecepatan dalam profil satu dimensi. Jadi contohnya sampai kedalaman 120 ini misalnya ambil contoh. Kemudian yang ini juga hasilnya seperti ini. Nah, nanti masing-masing kurva dispersi itu juga akan memberikan gambaran awal tentang kecepatan yang kita peroleh. Jadi kalau ini kita lihat ya, ini kan dia pada amplitudo maksimumnya itu sekitar 300 pada nilai optimum. Kalau kita picking dari sini, maka nilainya juga tidak begitu besar ya. Jadi misalnya 300 sampai mungkin 1000, kalau kita perdalam lagi sampai 1000 meter per second. Sementara kalau yang ini, nilai amplitudo maksimumnya itu sekitar di atas 600, maka kita akan memperoleh kecepatan yang lebih tinggi. Kalau kedalamannya terus ditambah, mungkin sampai 1500, bahkan 2000 meter per second. Nah, ini adalah hasil dua dimensinya. Jadi setelah kita peroleh satu profil satu dimensi tadi, kalau kita punya CMP-nya atau CDP banyak, misalnya di sini ada dari 1000 LRD-nya atau record number-nya itu dari 1000 sampai 1350 lah kira-kira, itu maka kita perlu melakukan picking sebanyak 350 kurva dispersi. Nah, itu time consuming. Jadi kesabarannya atau challenge-nya itu adalah di saat picking masing-masing satu shot record itu tadi. Biasanya yang kalau mahasiswa itu akan telaten ya, seperti itu, melakukan picking itu satu persatu. Setelah kita dapatkan masing-masing dalam bentuk binary seperti gambar yang sebelumnya yang ini, nah maka kita bisa tampilkan profil dua dimensi. Nah, ini adalah hasil ilustrasi VS kecepatan gelombang seismik shear-nya dari daerah penelitian. Jadi ini warnanya saya ambil. Masalah warna ini juga visualisasi saja. Jadi makin bagus ya, makin terlihat jelas memisahkan lapisan-lapisan sedimennya itu, silakan saja diatur-atur skala warnanya. Jadi misalnya ini minimumnya dari sekitar 250 yang berwarna coklat sampai putih ini. Kemudian ada yang warna menengah sekitar 1000 sampai 1500 itu hijau dan yellow-yellow ini. Kemudian yang paling dalam kecepatannya juga paling tinggi sekitar 2250 meter per second. Jadi dari interpretasi geologi, model geologi yang kita bangun di awal, kira-kira geometri patahannya seperti ini, sesarnya, ternyata hasil dari inversi MASV ini juga menghasilkan geometri seperti ini. Kalau kita interpretasi, tentu ini menjadi membutuhkan juga sense geologi yang kita punya, kira-kira zona patahannya ada di sini. Nah, memang kontrolnya ada di lapisan akuisisi, desain akuisisi yang kita buat tadi. Jadi kita sudah menandai di sini pada receiver numbers ini ada 1001 sampai 1372, itu memang yang menjadi interestnya itu ada di sekitar 1201 di sini.
dan 1281 kira-kira di sini. Jadi itu kira-kira zona apa namanya bidang sesarnya. Ternyata kalau kita interpretasi confirm di sini menunjukkan ada geometri yang menggambarkan keberadaan sesar itu sendiri. Tentu di sini ada kombinasi dari nilai kecepatan, di sini juga low velocity dibanding dengan lateral velocity-nya, itu juga sebagai indikasi zona itu adalah zona sesar. Nah, low velocity ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, beberapanya itu yang pertama adalah penurunan nilai modulus akibat aktivasi sesar itu mungkin dia jadi awalnya rigid terus menjadi agak lapuk atau weather, sehingga dia menurunkan nilai modulus shear-nya, itu implikasinya ke kecepatan gelombangnya juga akan melambat. Seperti itu. Nah, makin dalam tentu ini makin tinggi kecepatannya. Dan pada penelitian ini kita mempropos sampai kedalaman lebih dari 200 meter atau sampai ini di sini yang kami buat sampai 300 meter. Jadi 300 meter ini mulai tidak ada anomali atau tidak ada kontras anomali sehingga rasanya ini cukup make sense atau confirm bahwa geometri patahan di daerah ini bisa kita petakan dengan metode MASW ini. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena metode ini terus mengalami perkembangan, maka kita terus mencoba mempelajari tentang metode ini. Di Indonesia sendiri mungkin juga sudah senior-senior saya, senior-senior kita itu mungkin juga sudah mempelajari metode ini dan rasanya akan terus berkembang. Nah, sebagai penutup, seperti tujuannya, jadi memang kalau kita bagi jadi tiga tadi, metode ini cukup menjanjikan untuk geoteknik tentu saja. Kita bantu teman-teman dari civil engineering dan lain-lain untuk karakterisasi zona-zona dangkal, misalnya zona lapisan lapuknya, topsoilnya, atau ketebalan-ketebalan tanah yang perlu dipelajari sampai pada batuan atau tanah yang cukup keras sebagai fondasi dan lain-lain ini dengan target kedalaman mungkin di bawah 30 meter. Ini bisa kita aplikasikan. Kemudian di eksplorasi juga sama. Kita bisa coba sampai kedalaman mungkin kurang dari 300 meter atau sekitar 100-an 200 meter untuk target-target sumber daya geologi yang dangkal seperti tambang mungkin. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga untuk shallow hidrokarbon seperti shallow gas. Air tanah juga kita bisa coba pelajari dengan metode ini dan lain-lain seperti itu. Juga untuk identifikasi shallow structure geologi untuk kepentingan mitigasi bencana. Lipatan mungkin zona longsor, sesar itu sendiri, dan juga yang lain-lain yang mungkin bisa kita coba lakukan. Dan di sini juga saya coba peluangnya. Jadi rasanya sekarang mungkin bisa dikembangkan di Indonesia, mahasiswa-mahasiswa itu komputasi yang lebih intensif, misalnya dengan menggunakan Python, kita bikin codingnya, kemudian bikin softwarenya mungkin juga bisa secara free. Terus mungkin time consumingnya, kalau tadi itu pickingnya mungkin manual, mungkin bisa kita coba picking secara automatic, itu juga bisa kita kembangkan terus ke depannya, seperti itu. Dan untuk shallow subsurface yang lainnya. Masing-masing punya kepentingan, mungkin juga untuk apa arkeolog atau yang lainnya, seperti itu. Jadi kalau dari beberapa literatur yang saya pelajari itu, memang metode MASW ini masih mengalami terus perkembangan. Dan pemanfaatannya ternyata sudah optimal di Amerika. Tadi si Park dan kawan-kawan itu sampai mereka membuat perusahaan sendiri yang namanya. Jadi memang penetrasi itu menjadi hal yang masih menarik dari metode ini. Makanya salah satu target dari penelitian kami, supervisor saya itu mempropos kayaknya metode ini harusnya bisa lebih di dalam seperti itu dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, alhamdulillah hasilnya tadi seperti yang kita bahas itu sudah cukup menggembirakan, artinya sudah sampai bisa sampai kedalaman sekitar 100-200 meter tadi sudah bisa memisahkan stratigrafi apa lapisan-lapisan batuan itu sendiri. Itu kelebihannya.
Nah, kekurangannya sendiri ini memang komputasinya belum banyak. Jadi kayaknya tidak tidak seperti kalau misalnya kita inversi seismik refleksi pada data anu apa namanya setelah migrasi itu kan kita sudah banyak nih komputasinya sehingga resolusi dari masing-masing software atau masing-masing komputasi itu sudah bagus. Hasilnya optimum sampai ke lapisan-lapisan yang cukup tipis seperti itu. Nah, ini tadi juga kita lihat dia cukup tebal-tebal. Jadi itu juga masih menjadi apa namanya tantangan. Rasanya kalau kita hanya berharap pada bidang batas masing-masing lapisan atau masing-masing informasi itu masih oke. Tapi kalau per lapisan juga belum begitu optimal. Padahal kita berekspektasinya ini kan gelombang S. Gelombang S itu umumnya high resolusi dibanding gelombang P. Harapannya seperti itu. Namun rasanya kelemahannya itu kita di komputasinya belum begitu banyak. Kemudian penelitian-penelitiannya juga belum begitu familiar banyak. Dan yang kalau yang saya rasakan itu tadi di saat peaking, ya peaking itu kita time consuming-nya itu cukup lama. Jadi kalau kita kalau yang kemarin kami lakukan itu dalam satu kali peaking kurva dispersi, satu kurva dispersi itu kira-kira butuh waktu 1 sampai 2 menit. Sampai menghasilkan minimum error terbagus gitu atau sampai fitting. Nah, kalau kita punya 100 misalnya, 100 dispersion ke, maka 100 kali 2 menit ya kita 200 menit. Itu kira-kira berapa jam gitu. Nah, itu cukup, tapi nggak sampai seharian sih. Itu oke. Nah, kemudian tantangan yang ke selanjutnya adalah software-nya, Mbak. Nah, Seismic Unix itu sendiri rasanya kalau di Indonesia tidak sefamiliar mungkin kayak processing itu apa biasanya yang kita sering pakai itu kayak Promax ya atau yang lain-lain itu. Nah, itu juga perlu familiarisasi Seismic Unix. Karena mungkin sebagian besar kita tidak banyak menggunakan itu. Sebenarnya nggak ada bedanya ya karena akuisisinya juga sama konvensional. Cuma kita di sini kita mencoba mengoptimalisasi pemanfaatan gelombang S itu yang umumnya selama ini kan kita anggap noise ya di dalam gelombang refleksi, itu kita coba memanfaatkan. Itu saja sih sebenarnya ide dasarnya. Jadi sayang kan kalau kita sudah bisa dapatkan record dari gelombang S atau surface wave itu, ternyata kalau kita bisa manfaatkan untuk karakterisasi bawah permukaan itu menjadi keuntungan tersendiri. Oke, mungkin itu terima kasih saya ucapkan kepada HMGI atas undangannya untuk menyampaikan tentang MISW ini sendiri. Saya ulangi lagi, jadi di sini saya tidak menggurui, saya hanya mencoba men-sharing apa yang sedang saya dan tim lakukan di Spanyol. Salah satu topik dari S3 saya itu adalah tentang MISW ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi menambah wawasan teman-teman mahasiswa, terus kepada senior-senior dosen-dosen saya dulu di Indonesia, saya ucapkan juga terima kasih atas ilmu-ilmunya dulu, mungkin saya tidak menggurui karena pasti beliau-beliau lebih expert dibanding saya, dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang juga rasanya mahasiswa sekarang memiliki keterampilan komputasi yang mumpuni. Jadi cukup bagus mahasiswa-mahasiswa sekarang tentang komputasi, familiar dengan Python, MATLAB, bahasa R, dan lain sebagainya, itu bisa rasanya mengimprovisasi metode ini menjadi lebih bagus lagi. Seperti itu. Terima kasih akhirnya juga kepada Himpunan Mahasiswa Geofisika Indonesia. Salam Kencana Nusantara, berintegrasi dan bersinergi. Akhirnya saya ucapkan juga sebagai renungan untuk kita bersama di tengah masa pandemi ini, mari kita terus belajar, terus berinovasi, dan tetap menjadi orang Indonesia dengan budi pekerti Indonesia juga. Terima kasih. Thank you. Muchas gracias. Nah, itulah video materi kali ini. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam berintegrasi, bersinergi.